bubur wong yang njambi iki jeneng ora kaya ora butul maring karena ratan ya siki dene ngendhas kaya gumun ya ceritane yo waktu lintang ya ceritane maling guna kuwi dunia ning kota nyolong awan boy jene jadi nah yang mau disirpi karo disiram mengapa lambu itu juga nak teng jadi saya nyolong nyolongnya nyolong gue wong sing ngitungane kekurangan ora ana kebutuhan besar yang dalam oh ceritane iya sing ono kuwi iku kan terjadi panini ini terjadi tapi ceritane gawe keris sing gawe ya sing sareng perangan iki sing lanang kasine manung karo kayu dadi bengi kae ono terjadi karena terjadi ini carane sing lanang mbok sing lanang nyuri rokok dudu kon jikon nang ngene kok orang dijujuki ceritanya aku macet jendik tok dia kan aku nyelamat rokok kayak yang itu gini jadi belajar gini ceritanya wong tua nyongnya itu cerita nah gue jemengen nang lek gereja Dita gue yang wete sing aran wet Arab iki wet Arab ya mau bodong merewewe ya no bodong anak tulisan rokok ya sing gigal ya sudah dulu aja gikal ya gue anu itu ngalami apa gak ya nyosi itu mana mana ngerti nih sih kok bete bukali yang anu lima dalam tukel jadi kayak apa berarti enak setiap godong itu tulisannya Arab kah bro? Arab kah bro? Warna nasi kosong nek nami wite wit nopo mbah wit apa arane? Ya wit Arab, yang arane wit Arab. Wit Arab ya, terkenal ya nggih. Sedikit pun mboten enten nggih, Mbah. Tapi bekasnya ngisore resik. Kulone ya kulone. Anggone ngene iki resik iki kulone. Yang ngerti nih yung sih agak tutul sih dulu kira gue gali sih kayak tawonnya hilang terus anak barat tugel kayu berarti kemudian bisa nggak pertapa nggak pikiran ngono kayak gitu terus keseliru sih sayangnya ceritanya kon malam kemis lagi umum kemis lagi karena lu kurik kono kan hari lunga umak subuh kok ditunggu nih orang ini nggak apa-apa aja jomnya mana ngono itu malam kemis lagi anu jumbo kliwon karo salah kliwon ya pas orang yang rumah kanan ya di lunga ya nama-nama naik yang badannya apa nih cerita aku turun yang lama aja dong orang yang apa apa orang jangan buat orang yang rumah badannya bapaknya badannya ngendong meringan ya orang anak buang di sini ya lah jualan orang apa itu orang pepe sub orang temannya senapan di sini jadi gua asli makam lo petilasan lah di losin petilasan lo pemakam asli ya ada pengapaan cara makam petilas satu mana lah petilas satu mana apa nih rangkuti petilasan rotani yo punang kunui kayak gue nis petilas ana iku nang kono ya manggone nang kono manggone nang kono sing badane duwe ibar kembang mau ngobong menyang kaya jawabe duwe iku mbak kerja kita mbak putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Di awal video tadi itu ceritanya saya sedang bertamu di salah satu sahabat MK di daerah Purbalingga. Tepatnya setelah saya tadi dikasih tahu lupa guys ya. Jadi mohon maaf. Yang jelas kita mau ke sebuah makom. Di mana makom itu dikasih apa? Namanya itu Braja Dita. Itu ceritanya itu di awal kita lagi ngobrol tadi sama juru kunci dan orang-orang lawas yang di sini. Makam Braja Dita. Nanti kita akan ke sana. Sebenarnya saya ke sini penasaran dengan sungainya, tapi banyak hal yang ada di perjalanan.
Sebelum itu terima kasih kepada Pak Warsito atau Ronggo Warsito. Kita berkenalan di ya sosmed di HP lah. Beliau sering nonton channel saya dan gimana ya? Ya saya pas bisa kesini, alhamdulillah bisa menjalin silaturahmi. Jadi kali ini memang minggu ini kita jalannya jauh-jauh ya guys. Jalannya nggak dekat. Ini kita ada di komplek pemakaman. Untuk tempatnya saya lupa guys, semoga saja saya nanti bisa menanyakan ya. Lupa, saya pelupa. Kalau nama tempat, nama orang itu saya pelupa banget. Ya, oke. Dia punya majelis ya. Majelisnya apa saya juga lupa. Duh, Jan. Mungkin kayak temennya kakek pikiran guys. Yang jelas, alhamdulillah ya. Berkat silaturahim saya dikasih, ya ini walaupun saya penjual batu, dikasih batu guys, gelang batu sama batu khas temuannya sendiri dari area gunung di sini, ya. Ini istimewa guys, ini tak review. Ini dalam perjalanan ini tak review ini. Batu kesukaan beliau. Terima kasih Pak Warsito. Ini asli batuan alam, ya. Tadinya waktu di WA itu saya nggak percaya ada batu kayak gini di daerah Purbalingga. Ini daerah Purbalingga masuknya, perbatasan Banjarnegara, ya. Ini batu alam, bahannya masih, poteannya masih. Dan hasilnya seperti ini. Ini warnanya hitam, istimewa sekali, legam. Dia ada serat pusar buminya. Kelebihannya lagi, dia semi tembus. Dan satu lagi kelebihannya, dia itu, apa ya? Selain semi tembus, ini. Dia memiliki laster bulu monyet. Lasternya itu mata kucing. Ini saya sendiri sampai ragu dan penasaran. Karena untuk umumnya bahan daerah sini setahu saya paling mentok bahan nagaswi, pancawarna. Tapi untuk bahan ini istimewa sekali termasuk bagi saya. Maka dari itu saya terima kasih sekali ya kepada Pak Ronggo Warsito. Ya. Terima kasih Om. Mohon maaf ini malah ganggu ya. Beliau mau bersiarah. Nah, dapat oleh-oleh yang istimewa kayak gini. Niatnya sih mau taklib karena saking penasarannya dengan karakter batu ini, guys. Oke, kita lanjut. Itu teman pada jegleng maupun ini makom ininya mana ya? Kalau nggak ketemu ya, kita langsung cari ke sungainya aja ya. Oke, kita sambil ziarah kadang juga seperti itu dalam perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sungai disinyalir ada susekinya karena teman saya itu ya Pak Ronggo Warsito itu bolang di sini dapat jenis suseki atau batuan-batuan suseki. Ya. Sing di, Pak. Tenung gede-gede, ah? Biasanya beda modelnya ini pemakaman umum ya. Ini kelihatan dan termasuknya masih jarang di sini ya, kijing-kijingnya itu masih jarang. Ceritanya itu ada di depan tadi, yang jelas ini salah satu dari era-era masa lampau, yaitu era-era di era kerajaan. Di sini pula teman saya punya metal detector, itu sering banget ditemukan koin kuno ya, tapi kita nggak tahu. Oh ini karena kita diberi kisi-kisi ada semacam kotaan. Monggo, siaro. Iya. Ini Brajadita ya. Ada dua di daerah sini, yang satu sebelah mana saya nggak dikasih tahu. Yang jelas satu Brajageni, satu Brajadita. Ya. Ini dulunya ada pohon. Nah, ada cerita lagi. Di daerah sini yang nang di jari sing pitih ya, Bro. Ada pohon besar banget. Itu ceritanya orang tua dulu. Setiap daun itu ada tulisan Arab, jadi membentuk sebuah tulisan Arab. Pohonnya di sini dikenal dengan pohon Arab itu dari cerita tadi. Yang saya tunjukkan di tadi itu kan potongan-potongan dari sebuah cerita, ya. Itu teman saya biasa, selalu kalau ada tempat-tempat kayak gini ya ziarah. Oke guys, saya lanjutkan ceritanya. Jadi
ini ada sebuah pohonnya itu bahkan ya pupusnya pohon itu atau nguraknya pohon itu sama sekali tidak ada bekasnya. Jadi kalau umumnya pohon itu kan tanggal atau nguraknya kan masih ada tunggaknya, bekas ini di sini nggak ada bekasnya. Konon di sekitaran sini konon. Pokoknya ini nggak ada bekasnya sama sekali. Tapi orang-orang dulu itu tadi itu ya sebagai saksi utama, saksi hidupnya itu ada pohon itu. Konon ceritanya setiap daunnya kalau diematkan atau diteliti belakangnya itu membentuk sebuah tulisan Arab. Entah tulisan apa itu. Dan pohon itu sekarang udah nggak ada dan sekitar makam ini. Namanya Brajadita, di antara makaman baru ya. Ini sambil mengulik sejarah ya. Kita nggak ada niat lain atau apapun itu karena dalam perjalanan kita menjumpai sebuah momen-momen seperti ini, tempat-tempat seperti ini. Alangkah baiknya direview biar nambah wawasan ya, guys. Oke ya, guys. Oke. Lalu apa yang kita lakukan, yang sebut kita jauh itu kita ini guys, kirim doa ya kepada ahli kubur yang ada di sini dan di kompleks ini guys. Kita nyambung silaturahim ya. Ibarat kata kita itu berpamitan ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ini memang sengaja makam tidak di apa ya, tidak dipublis ya, makam-makam wali atau apa itu nggak tahu, karena ini sengaja tidak dipublis, dibiasakan saja sehingga tidak berbentuk seperti keraton-keraton kayak pada yang lain-lain ya. Saya pamit undur diri guys, saya lanjut konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos, woyo woyo.